Hai, hari ini kita pergi ke satu shopping mall yang misteri di sini, area Kota Kinabalu. Di sini One Place Mall Putatan. Dia berada di daerah Putatan, masih boleh dikatakan area-area Kota Kinabalu lah. Jadi shopping kompleks ini dikatakan misteri. Ramai orang tidak tahu bagaimana keadaan di dalam dia. Saya sendiri pun tidak pernah masuk shopping kompleks ini. Oke, jom kita langsung ke dalam. Oke, dari pintu masuk, kita terus boleh nampak tempat-tempat permainan kanak-kanak ini. Sini ialah kedai phone. Kita terus ke bagian tengah-tengah sini ini. Oh, banyak kedai-kedai, gerai-gerai kecil sebelah luar sini. Kedai Vivo, kedai phone, kedai Redwan, oh satu kedai mungkin. Hari ini mungkin bercuti. Di sana ada kedai tailor, sini kedai optik cermin mata. Oh, ada kedai kasut sampai sini luar. Dia punya kedai. Sini pun kedai kasut, kedai pakaian, kedai kain sana sampai di luar ini dia punya barang-barangan. Oh, sini kedai punya bagian tengah. Kalau sebelah siang diterangi oleh cahaya matahari lah dari luar. Wah, terang benderang. Diterangi oleh cahaya matahari dari luar. Di atas sana itu ada bagian transparent, tembus cahaya matahari. Tapi ala tidak aircon. Oh, selalu tengok-tengok video-video kah? Selalu saya tengok video kok. Tapi panas pula di sini, aircon tidak dipasang. Alamak, saya berpeluh. Baru saya masuk-masuk saya tadi itu, saya mulai berpeluh. Macam mana lah yang ada nih? Peniaga-peniaga di sini, kerja sini, pasal hari-hari menahan apa lah nih? Menahan panas. Kalau di bagian tengah sini ini, kedai pakaian, kedai butik. Sini ada kedai barangan sukan, Speed Zone. Ini desain-desain macam di Wawasan Plaza. Ini desain di sini One Place Mall ini. Coba kita langsung ke sana lagi. Sini, Digi Center, Digi Store, 7-Eleven. Di Mama Boba, di Mana Boba. Ini kedai kasut, kedai pakaian, dan lagi banyak kedai-kedai di tengah-tengah sini, ini gerai-gerai. Oh, banyak kedai-kedai yang gerai-gerai di luar-luar ini, diletak-letak di luar. Wah, sampai ujung sini ada kedai-kedai lagi. Oh, di sini pun ada kedai nasi lemak bambu di sini. Oh, membuat kad kawin ada di sini, printing kan. Ini kedai mainan kanak-kanak. Ini kedai spa. Besar pula ini One Place Mall nih. Dari luar tidak nampak terlalu besar, tapi sekali masuk luas pula di sini nih. Tapi kebanyakan sini kedai butik lah yang banyak di sini. Dan seperti shopping mall lain, banyak kedai yang sudah tutup. Ada juga lah kedai bundle sini, kecil-kecilan. Bagi siapa yang minat bundle sini. Hai, di sini pun ada kedai BBQ chicken. Ada juga BBQ chicken sini. Saya biasa sini take away lah. Kalau mau makan, ada tempat juga sedikit sini. Wah, amazing. Pembelang dong baru juga buka, semasa rekaman video ini lah. Baru 2 minggu lalu dong buka itu BBQ chicken di sini. Oh, banyak manusia ini, tempat-tempat untuk beli, mencari baju raya mungkin. Tidak lama lagi bulan puasa dan hari raya. Di sini ada kedai wellness and spa. Di sini ada kedai rembun, apa nih, spa juga mungkin. Reflexology. Sebelah dalam salon rambut. Di sini ada kedai baju lagi. Di sini kedai perfume, lagi kedai butik untuk mencari baju, pakaian. Bagian sini panas, tapi bagian sini oke. Bagian pergi sana oke, sejuk sedikit. Mungkin aircon dia tidak dapat menampung itu panas matahari di sini. Di bagian sini oke, pula aircon dia masih ada sejuk sedikit lah sini. Berbanding yang bagian tengah sana tuh yang kena cahaya matahari itu. Terus habis pusing kan di tingkat ground floor ini, ground floor kan. Cari lagi bagian mana yang sebelum sampai di sini ground floor. Di sini kedai kasut, banyak pilihan kasut nih. Mungkin kalau orang Putatan cari kasut, mungkin di sini mungkin. Saya masih confused nih desain nih, shopping kompleks. Apalah next, kita pergi tingkat seterusnya, jom. Mula sudah nampak banyak kedai tutup-tutup nih sini. Mula sudah nampak kedai tutup. Ada sedikit lah, terutamanya gerai-gerai di luar seperti ini. Di sini, kalau kita bermula dari sini, memang tidak lah. Di bagian sini, sama di seberang sana itu tiada kedai. Ini kedai Benland.
decor, decorations, dan juga bagian pakaian-pakaian ini kosong, tutup, banyak tutup bagian sini. Bolehlah jimat elektrik lah sini. Siang tidak perlu pasang lampu, diterangi, hanya diterangi dengan cahaya matahari di atas. Bagian seberang sana itu pun kosong, di tingkat ini banyak tutup. Ini kedai Shah Collections. Mari kita lihat apa lagi yang ada sini. Memang sini banyak butik, banyak kedai pakaian. Tapi rasanya kebanyakan shopping kompleks di Kota Kinabalu ini memang kebanyakan yang kedai butik, kedai pakaian. Di sini ada Keramat Kinabalu Travel Agency. Sini ada dapur, bukan dapur lah. Kedai makan dan lebih banyak kedai pakaian. Memang banyak pilihan kedai pakaian lah di sini. Mari kita tengok bagian sini lagi. Ada apa kalau bukan tutup? Dari kedai makan di belakang sini. Jadi tidak pastilah. Kadang dia memang begini, ataupun actually sebelum COVID, sebenarnya di sini ada banyak kedai, ramai orang datang, kita tidak pasti. Boleh jawab di ruang komen di bawah lah, terutamanya orang Putatan ataupun area sini. Tapi di luar shopping kompleks ini pula, lain cerita dia. Di luar ini sibuk, banyak kedai, banyak kereta lagi. Mari kita lihat apa kedai-kedai yang ada di luar Fun Place Mall ini. Sini ada Survey Jaya, ada Bakery, Cool City mesti bersama-sama dengan Survey. Di bagian luar sini ialah Survey punya bagian, Survey Express, dan ada banyak kedai-kedai lain dalam Survey Express. Dan seperti biasalah Survey supermarket, barang-barangan supermarket di dalam. Di sini ada ruang makan. Kedai HK Seafood Restaurant. Ini Muslim pun boleh makan kan, serve no pork. Jadi dalam Mount Place Mall itu kebanyakannya yang agak laku lah ialah di butik, kedai butik. Kalau kedai makan susah sebab di luar sini ada banyak pilihan kedai-kedai makan di luar sini, luar itu Mount Place Mall. Semua pun yang hebat-hebat, sedap-sedapnya kedai makan. Yang sebelah sini kita lihat apa yang ada. Kedai Golden Fish, Multi Bake, Tea Day, Uncle Bob, ada kedai Majesty, Saloon, apa nih? Syarikat peminjam uang kali ini, pusat penjagaan mata. Kedai Chicken Pop, sini kedai DG, sini jalan masuk pergi Pan Borneo Hotel. Di ujung sini pun ada kedai popular nih, kedai Fok Yuen, popular nih kedai nih. Baru satu ada kedai Fok Yuen sini. Maafkan aku jarang-jarang jalan di sini Putatan dan tidak pernah datang sini Fun Place Mall, jadi tidak tahu rupanya sini ada Fok Yuen. Dan di sini nasi lemak bambu yang kita nampak dari dalam tadi. Tapi macam tidak strategik kalau nampak tempat ini. Di sini dekat dengan jalan raya, tapi jalan raya. Jadi Fun Place Mall ialah seperti juga kebanyakan shopping kompleks di KK ini. Banyak kedai tutup, tidak ramai orang masuk. Tapi macam banyak kedai-kedai baju, kedai butik sana tuh. Mungkin nanti masa raya, berkat raya, puasa, mungkin ramai orang datang sana cari pakaian, mungkin orang Putatan mencari baju raya mungkin di sana. Jadi mungkin shopping mall itu dia berharap musim-musim perayaan lah untuk ramai orang datang pergi itu shopping kompleks.